Nama Laudia Cynthia Bella mendadak jadi sorotan pengguna media sosial menyusul kabar dirinya yang telah melepas masa jandanya. Pasca resmi bercerai dari Engku Emran pada 2020 lalu, Bella disebut telah menikah kembali. Laudia Cynthia Bella disebut-sebut menikah dan menjadi istri ketiga dari Ustaz Kenamaan yakni Muhammad Nuzul Zikri. Kabar ini ramai di media sosial, lambe turah. Dalam salah satu foto yang diunggah disebutkan bahwa Laudia Cynthia Bella menjadi istri ketiga dari Ustaz Kondang Nuzul Zikri. Beberapa ustaz hadir dalam akad nikah ketiga Ustaz Nuzul Zikri dengan Laudia Cynthia Bella, tulis akun tersebut. Bersyukur jika benar Bella menjadi istri ketiga Ustaz Nuzul Zikri, tulis akun Suhada Suhada. Masya Allah Kak Laudia Cynthia Bella menikah dengan Ustaz Nuzul Zikri, tulis akun Nurbaiti. Namun belum ada konfirmasi apapun dari pihak Bella terkait dengan pemberitaan dirinya menikah dengan Ustaz Nuzul Zikri. Sebagai informasi, Laudia Cynthia Bella pernah menikah dengan Engku Emran pada 8 September 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Engku Emran sendiri merupakan pebisnis di Malaysia. Sebelumnya dia juga pernah menikah dengan seorang artis dan telah memiliki anak. Namun sayangnya keharmonisan rumah tangga keduanya sempat jadi sorotan. Pada akhir tahun 2019, tepatnya pada bulan Oktober, isu pernikahan Bella dan Emran mencuat ke publik. Kabar tak sedap itu muncul ketika Bella mengunggah foto bersama sang suami lewat akun Instagram story miliknya. Dalam foto tersebut, Bella menuliskan bahwa itu adalah foto terakhir dengan sang suami yang ia unggah ke media sosial. Insya Allah ini postingan terakhir sama suami. Soalnya wanita-wanita zaman sekarang, mereka suka mau sama yang kita punya. Kalau memang mau, mintanya ke Allah ya Mbak, Tante, De, hai hai hai, tulis Bella, kala itu. Kabar keretakan rumah tangga keduanya semakin berhembus kencang. Hingga akhirnya Bella dan Emran resmi berpisah.